Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, di kesempatan ini saya ingin menyentuh sedikit berkenaan perihal darurat yang sedang dilaksanakan di negara kita pada masa ini. Proklamasi darurat yang diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah semata-mata untuk mengatasi masalah COVID-19, bukan untuk tujuan lain. Sejak darurat berkuat kuasa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memasyurkan 3 ordinan, iaitu Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Ordinan Darurat Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja, Pindaan 2021 dan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Pindaan 2021. Kesemua ordinan ini adalah bertujuan untuk membolehkan kerajaan menangani pandemik COVID-19 dengan lebih cekap dan berkesan, termasuk menambah baik pengurusan penginapan pekerja asing yang menjadi antara punca utama penularan COVID-19 di negara kita. Dengan adanya proklamasi darurat, kesemua ordinan ini dapat dimasyhurkan dalam tempoh yang singkat tanpa perlu melalui proses di parlimen yang kebiasaannya mengambil masa yang agak lama. Saya sedar dan saya faham maksud demokrasi. Justru tidak ada satu pun daripada ordinan ini yang bertujuan untuk membolehkan Perdana Menteri kekal berkuasa untuk selama-lamanya. Malah darurat yang sedang dilaksanakan ini juga mempunyai tempoh tamat, iaitu pada 1 Ogos 2021. Inilah kali pertama dalam sejarah negara darurat mempunyai tempoh tamatnya.